Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi kita ke channel Wolf Logan dan bersama lagi kita dalam penjelajahan ke Camp BL Can. Pada kali ini kami, saya dan rakan peneman, mana kawan saya? Oh, tu dah. Tu dia. Saya dan rakan saya kita pergi jauh sikit lah dari Seremban atau KL. Kita ke Jempol. Dan kami sekarang berada di sebuah camp PLKN yang boleh dikatakan agak terkenal dengan pelbagai kisah mistik dan seram, iaitu camp PLKN. Nampak tu? Camp PLKN di mana? Saksikan. Yeah. Dan seperti biasa, phone ni bergegar-gegar apabila membuat rakaman outdoor. Pondok pengawal. Assalamualaikum. Dekat luar sana apa agak terik. Tapi dalam ni agak redup. Untuk berbual bau. Tidak pasti tu najis apa. Tapi bau dia macam tu tak apa benda tu. Lumpur ke. Yang dah mengeras. Agak kuat. Dan saya rasakan itu bukannya najis binatang. Memandangkan kem ni agak panjang ke dalam, jadi kami bercadang untuk meletakkan kereta di bahagian dalam kem. Ingatkan nak jalan kaki ni demi menjimatkan masa. Ini pun baru pukul 9.30. Pukul 10. Dah dekat pukul 10. Cuaca dah terik. Ni dia sedikit sebanyak pemandangan asrama yang masih berdiri teguh walaupun telah dikosongkan selama 5 tahun. Ada pondok telefon. Mari. Tu lah, belakang tu hutan lipu. Selamat datang ke apa tu? Bumblebee. Sungai. Salamun qawlam ya rabbi rahim. Tak
Kalau camp, dua camp PLKN yang saya dah pergi tempoh hari, campnya dah roboh kan, dan hanya kelihatan apa tu, dataran tempat tumpunan. Tapi camp ni masih lagi mempunyai dataran yang jelas kelihatan bersama beberapa struktur bangunan. Oh, cantik, Masya Allah. Bukit Dataran Satria. Mana? Oh, ya. Betul. Tangki air. Di atas ada tangki air. Dan sekali lagi kita mendengar bunyi air. Assalamualaikum. Maknanya kawasan ni masih dibekalkan air lah kan. Assalamualaikum. Di surau. Naskah Al-Quran yang masih elok. Oh, jadi ini bahagian apa? Mihrab. Ini kali terakhir 2018. Ini adalah memang betul lah bulan terakhir PLKN sebelum program ni dimansuhkan oleh kerajaan pada ketika itu. Oh, ni mungkin tempat wuduk wanita. Oh, gila ni satu lagi. Membazir ke? Oh, ada titik. Mana surau ni bersambung dengan ni yang saya rasakan. Ni mungkin apa, macam dewan makan sekali dengan dewan lah. Macam dewan sebuna lah. Mana? Oh, tu. Aduh. Ada jambatan batu. Ni jambatan Bosi, tu jambatan batu. Yang batu dah runtuh.
Luas lah dia punya dewan. Ni ya. Tu, ni bahagian ni bahagian apa? Kantin. Mari kita lihat. Assalamualaikum. Mungkin apa? Ha, ni dia punya apa? Ruang makan. Ini peti ais eh. Fridge. Tu. Lihat bau dah rasa. Tak pasti benda ni. Mungkin quarters pengajar. Ya, pengajar. Yalah pengajar. Instructor dia. April 2016 kalender terakhir. Oh, maafkan saya Batman. Keluar. Itulah ni rasanya quarters apa? Jurulatih. Kan, ni TV flat screen yang awal. Dan ruang ni tahu agak panas. Ni orang lepak ni. Ni masa Agung Sultan apa? Sultan Kedah Tuanku Abdul Halim. Kalender untuk update tahun 2014. Apa benda? Assalamualaikum. Lego ni ada lubang najis. Ni dia. Kawasan apa? Agak berangin. Bagian dapur ni. Oh. Membazir. Itulah wangi. Bau dia kan. Ni dia. Kawah. Dia kalau macam ni. Dapur biasa kan. Cuma dia letak dalam tu lah. Dapur gas. Ha? Ni pipe gas ni ke? Gas. Ha? Hmm.
Oh, betul lah. Apa lembu berapa susu ni? Ini mungkin apa? Bilik store makanan. Okay. Hui. Oh, banyak lah. Eh. Ambil air. Bunyi air ke? Bunyi air? Sungai? Paip. Macam tadi lah. Paip pecah. Jom kita ke pejabat pentadbiran. Assalamualaikum tak masuk ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak semua blok saya masuk eh. Kalau nak masuk semua, kita terpaksa bermalam kat sini. Paling kurang semalaman. Ini mungkin rumah jurulatih kan. Jom kita tengok. Assalamualaikum. Bilik rehat staff dan jurulatih. Assalamualaikum. Tiba-tiba diserang nyamuk. Tu ada bangunan apa? Sini agak redup eh. Masya-Allah. Best tu. Anjung Al-Kawthar. Oh, ni macam pula apa? Lounge untuk jurulatih. Kan malam-malam dah tak, malam-malam dah tak ada apa-apa aktiviti kan. Kan orang lepak sini. Betulkan saya kalau salah. Itu hanyalah pendapat saya daripada pemerhatian. Aduh. Sik terlanggar. Mari. Dia ada satu blok asrama yang dikatakan agak keras, kita pasti.
Sebabkan saya, assalamualaikum, saya tak tumpukan kepada kisah-kisah mistik. Jadi saya tak ambil China sangat pasal mana lokasi cerita seram, mana bilik mana. Bila tandas asrama yang saya cukup kurang gemar. Ya, 5 tahun dah jadi macam ni. Kadang-kadang di beberapa tempat tinggal, tempat tebian, dia ada tali-tali yang saya rasakan agak pelik. Tali apa tu? Ya, ruang untuk membasuh. Kenapa TV ada dalam jamban ni? Oh, surau. Assalamualaikum. Surau dekat dengan toilet. Ini kira ditulis tadi apa? Blok. Bukannya staff ke apa? Menjawab. Pecah apa? Staff wanita. Tempat yang kami masuk ni. Ini kalau tolak ramai boleh runtuh eh. Semua dah getak. Itu sini ada lokal semua. Yang ni mungkin sana bilik kau perempuan kan. Mungkin dia sekalian dengan bilik apa jurulatih kan. Selamat sikit. Ni aku rasa mungkin tempat TV kan. So, tempat ni dia letak besi. Oh, ni tempat apa? Ampayan. Assalamualaikum. Innahu min Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Warden mungkin jurulatih yang bujang. Malah pakai topi, asyik terlanggar.
Assalamualaikum. Oh, dia parti kan? Ha? Siapa tak tidur lagi tu? Oh, jaya ke? Oh, ni, ni redup. Tengok. Lambah-lambah nak buat sarang. Di antara atap. Lawa, maaf. Tuh. Tadi tu yang cermin gelap supaya jurulatih boleh memantau anak-anak buah. Alhamdulillah, masya-Allah. Oh. Kola. Klasik. Kucut. Mana mama ini? Tapi ni dom perempuan lah. Takkan lah perempuan nak mandi mama ini. Ini ada Jepun lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oh, macam store. Ya? Ini punya store lah. Barang-barang ni. Peralatan. Kelengkapan latihan. Oh, pegang apa? Apa khabar dia orang ni?
Ada baja. Kami terdengar bunyian pelik. Macam bunyi apa? Orang potong pokok. Entah. Mungkin bunyi binatang. Oh, sayang air. Assalamualaikum. Ni sama juga tu lelaki. Ambil kau tengok. Ni dia punya apa, sik bay. Banjir je. Aduh. Oh. Dia jadi orang Perak panggil berlumut belendio. Tandas. Entah macam mana sick bay eh. Bilik rawatan ni membuat saya rasa lapar. Oh dia? Oh, wheelchair. Ya. Mungkin boleh boleh dia benda ya. Assalamualaikum. Oh, itulah stor perubatan tu, stor alatan perubatan.
Assalamualaikum. Mungkin salah satu bagian pentadbiran, tapi tak tahu kenapa ada pakaian. Mungkin pakaian-pakaian ni ditinggal oleh bekas jurulatih. Pastika. Macam apa kan? Pakaian linen. Ni blok lelaki. Assalamualaikum. Dan di blok ni saya akan sekali lalu saja. Mungkin dalam dulu dah di banjir kan, di limpahi dengan air lumpur. Di sebalik sana tu toilet yang ada pipe pecah. Hujung lah kuat. Habis banjir. Ya, nak kata pelik tu. Assalamualaikum. Nak kata pelik tu, pelik juga lah sebab ada beberapa kawasan sejuk. Tu kita faham lah. Sebab duduk kan dengan pokok-pokok tu kan. Ada tempat panas sebab dia kena simbahan matahari. Tapi ada sesetengah tempat tu, walaupun dia redup, sepatutnya sejuk kan, tapi tak, dia panas. Yang ni tak lah. Ni pintu ni budak main apa, bakar-bakar kan. Habis kan, tak ada kojo. Habis nak bakar. Ni si tapak kaki kucing yang kami nampak ni. Balik cerita dia, ada setengah tempat tu memang yang panas tu, biasa panas sebab kena matahari kan. Tapi ada tempat tu dia redup. Tapi rasa dia macam dekat-dekat dengan kita je rasa bahang. Saya tak cakap lah bagaimana kan. Assalamualaikum. Maaf. Satu kawasan rampaian. Kena setiap blok tu diapit. Diapit. Jadi setiap blok tu di antara blok. Di antara blok tu memang ada tempat menyidai. Assalamualaikum. Kena saya tengok satu video kat YouTube. Kempel-kempel. Tapi dia apa namanya, dia ada dia punya katil apa ni. Jadi ini blok penginapan Wira
sini, belah sini. Dan sebelah kanan saya ni penginapan Wirawati. Kita dah masuk mungkin 3 blok. Wirawati ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nak mengira pun malih. Assalamualaikum. Terkejut. Kau ajar. Ada polis buat rondaan. Mungkin sama jurulatih 2018 lah. Tahun terakhir program dijalankan. Tu rasa berkenaan air sini orang dia tak apa kan? Membazir kan? Banyak tempat. Macam tu ni. Assalamualaikum. Ini blok yang paling hampir dengan pintu masuk. Sebagai contoh tempat ni kan, dia redup dan agak sejuk. Tu sampah-sampah yang siapa yang bawa eh. Si orang-orang yang datang lepak sini. Lekeh tu lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. So sama lah, sama panjang. Kan ada beza tu. Satu je lah. We'll be right back.
Setakat ini sajalah penerokan urban kita pada kali ini di Camp PLKN di mana Jempol. Semoga kita bertemu lagi. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe. Ingatkan rakam ni kejap lah. Lama kau. Tempat ni besar. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Yeah.